Nah, di sini sudah ada keranjangnya. Ini keranjangnya. Terus ini ada kain perca yang motifnya bunga. Ini enggak terlalu panjang, tapi aku sambung-sambungin dan aku jahit di tepinya. Oke. Dan ini gunting. Terus ini ada kain spunbond untuk alas di dalamnya. Untuk di sini. Terus aku pakai pita warna pink tua untuk ngelilit bagian tangkai atasnya, dan aku pakai lem, dan aku menggunakan jarum untuk menjahit bagian tepi kain yang berbunga ini. Nah, seperti ini aku akan jahit di tepinya. Setelah aku jahit, aku akan tarik benangnya. Nah, seperti ini aku tarik.
Thank you.
menggunakan lem.기다림의 끝에 너를 만났고